caranya pakai apa, Kek? Kita harus ikhlas, toh. Oh, gitu. Kamu pintar juga ya, Shania. Siapa yang ngajarin? Bapakku. Siapa bapakmu? Haji Sanusi. Bapak kamu ustaz ya? Iya, dong. Bapakku juga punya julukan. Apa tuh? Dan ini sejuta follower. Bapakmu gaul juga ya? Iyalah. Oh iya, kamu diajarin sama bapakmu? Kamu diajarin sama bapakmu kan? Iya tuh. Kamu diajarin apa aja? Iya. Barang siapa yang berbuka puasa memakan tiga butir kurma beserta biji-bijinya, dia pasti kelolodan. Yah, kakak juga udah tahu kali kalau kayak gitu. Terus ada lagi nggak? Ada tuh. Apa? Barang siapa yang pulang kampung menaiki bis salah jurusan, dia termasuk hamba yang tersesat. Yah, kakak juga udah tahu. Bapakmu kan ustaz, pasti kamu pintar ngaji dong. Coba dong ngaji. Nia, dengerin ya. Kamu pengennya surat apa? Al-Baqarah. Wah, hebat banget. Coba dong. Nia, Kak. Iya. Lebih baik daripada puasa setengah hati orang dewasa loh. Oh gitu ya, Kak. Iya, Shania. Oh iya ya, Kak. Bibir aku kering nih, Kak, gara-gara puasa. Shania, bibir kering karena puasa itu lebih baik daripada bibir jontor karena nabrak tiang listrik. Oh gitu ya, Kak. Iya, Shania. Kak, ini bercanda mulu. Deh. Itu dong, Kak. Kakak, aku pengen nanya, Kak. Kamu pengen nanya apa? Puasa itu apa sih, Kak? Oh, puasa itu menahan lapar dan haus, juga menahan nafsu dan marah. Oh gitu ya, Kak. Kalau menahan pipis termasuk gak, Kak? Kalau menahan pipis ya gak termasuk lah, Shania. Oh gitu ya, Kak. Iya, Shania. Oh iya, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum.